kembali aris, sangat laris lah. Hai, saya si Amis tidak sia-sia dengan punya pukulan keras Adam. Coba dibalas dengan baik, melainkan seorang siapa itu nampaknya ada Musa. Kurang tinggal ikut, dia langsung digebuk Daus. Agak dengan tenang Aji membawa bola dan Musa akan galak tiga ya. Toko besi indah barokah. Oke coy, kembali akan siap. Bingo, dibuka babak kedua. Melainkan Oji Purnomo, semangat tidak gagal diterimanya. Seorang Aris dan kembali satu spek Makmun akan coba dibalas. Masih berjalan raka di belakang. Begitu Oji dan Musa sangat kejam babak kedua dengan angka lebih 1-0 di babak yang pertama kedua. Menit awal babak kedua, Makmun kita lihat sosok seorang pemain yang selalu berada di mana-mana. Karena betul-betul Makmun anak terbaik kita lihat. Bagaimana raka berani akan ditutup Musa dengan angka 1-1. Babak kedua cukup religius. Bola indah di tangan nomor 2 melingkan raka. Karena betul-betul raka adalah sosok seorang pemain yang paling viral. Dicoba digagalkannya si Amis dengan tenang kembali Firman. Ternyata akan masuk ke lawan 2 lawan 1. Betul-betul angka 1 milik Caca Handika sehingga makan sendiri, masak sendiri. Tidur pun aku sendiri, tak ada kawan lagi. Oh Bang Marbo, masih ada kawan Adam di sana. Langsung Muja yang dicari. Di situ mantap betul umpan berikan seorang Aris. Kembali muncul Cece. Tak mau kalah umpan datang. Siapa nih tujuh nampaknya ada Daus. Di belakang juga masih cukup tenang. Siapa nih tujuh? Hasilnya sudah Muja diblok dengan baiknya telaga. 2-1. Berhasil Musa diblok langsung oleh anak Belgia dengan angka 2-1 di babak kedua. Apakah Diki akan bisa menambah angka? Karena betul-betul sekali bahwa bola bulat memiliki Diki sangat tenang. Aris tidak gagal langsung di sana ada Musa mencoba bison kasih umpan kembali tumbuh Rexi masih berjalan nyaman Rexi gitu loh 3-2. Saudara-saudara kita lihat bagaimana perkembangan dewa partai ini luar biasa. Diki bermain keras. Jam set hebat akan lucu. Ciamis tidak akan nangis. Siap membayar dengan satu spek Adam. Dicoba gagalkan raka. Masih mantul mantap betul. Kembali Aris sangat laris lah. Hai. Cece surece. Luar biasa 3-1. Betul-betul gregetan banget Cece surece. Apalagi Muja kita lihat. Masih berjalan dengan tenang seorang Muja. Ini dia Muja. Muja. Hebatnya spek Anda digagalkan di Bero. Datang Oji di sana. Kembali ada Daus. Hebat banget Daus. Akan serius. 4-3. Satu angka terlewat. Kejar dengan baik. Karena Daus akan siap lulus. Terbang di angkasa dengan baik. Bola pertama akan coba dibaca. Namun sayang karena keluar dikatakan gagal. 5-3. Hanya Daus kembali siap tampil lebih baik. Karena betul-betul Daus masih punya harapan siap berjalan. Begitu sebaliknya Ciamis tidak sia-sia dengan punya pukulan keras Adam. Hebatnya pukulan Adam akan sulit dijegal anak Belgia. 4-5. Satu angka terpaut di depan dikejar pakai roda boleh. Apalagi pakai ninja seperti Boy yang mengejar Eva. Mari kita lihat Adam. Mari kita tonton libero. Kita lihat siapa dia. Oh, Rexi dan Oji. Betul-betul Oji dikatakan bisa pasang bongkar. Bukan hanya bisa masang tapi bisa bongkar. Bukan hanya bisa umpan tapi bisa mukul. Betul Oji akan masuk. Angka 6 pasti berjalan. Begitu Rexi akan siap tampil lebih baik. Aji Limega udah kita lihat. Bagaimana Aris sedikit lemah. Tapi mungkin dibantah Bison. Semangat Cece Surace. Oh, dua insan adu banteng. Namun di belakang ada seorang Daus atau Raka. Keteteran dia ya. Hebatnya Raka membawa harum Indonesia Talaga. 7-4. Momentum yang memiliki Raka. Kita lihat bagaimana. Apakah betul-betul antara Raka dan Bison di depan. Begitu Oji pasangan indah. Masih akan coba Firman kasih umpan pada Cece. Mantap banget umpan dikasih Oji. Di belakang ada Daus. Sayangnya Daus di blok. 5-7. Tontonan yang sangat menarik di siang bolong ini. Apalagi seorang Cece tenang duduk-duduk bola sambil ritual dibaca. Apakah bisa membukakan air ketuban, memecahkan air ketuban? Kita lihat orang kan gelo. 8-5. Raka betul-betul masih mampu mengalahkan lawan. Namun tim out terjadi akan diberikan seboleh. Karena insya Allah waktu akan diberikan.
Mohon cukup dua kali saja istirahat, ya, atau tim out, tidak lebih dari itu. Hanya dibatasi dua kali saja, tidak lebih dari dua kali. Baik, yang mulia kembali akan melaju di lapangan. Yang mana di medan perang mereka tetap akan berjuang. Siapakah gerang akan tumbang dan siapa gerang akan menang. Kembali, Bison ini dia. Seorang Bison asli Tasik. Memperkuat Belja Talaga dengan tenang aji membawa bola dan... Muja! Katakan galak tiga ya. Betul-betul Muja habis-habisan. 6-8. Kita lihat. Pertandingan main gitu. Karena seorang aji sebagai libero. Termasuk pelatih Samsul Majais, kita lihat. Masih juga reaksi dengan tenang. Apalagi balasan indah dipelukan seorang Muhammad Daus, tapi mungkin Aris siap mengecohnya. Sayang tidak masuk. 9-6. Babak kedua cukup indah. Dua-duanya mereka siap tampil baik, apalagi Billy Jia maupun Ciamis. Kita lihat bagaimana. Apakah Oji dikatakan sangat keji, sangat dendam. Apakah bisa dibalas? Betul-betul mereka adu dendam. Apakah Raka bisa mengecoh dengan baik? Masih berjalan nyaman, namun sayang tanggung pertama dicuri Daus. Lurus, tapi saya pertahankan. 7-9. Dua angka siap dibalas. Melainkan Makmun, kita lihat. Ini kesempatan Makmun untuk membongkar musuh berat anak Belizia. Tapi mungkin dibantah Reksi dan dibalas Diki. Ataukah Daus, kita lihat. Oh, Bang Wadung. Sedikit ada gagal. 8-9. Masih satu untuk Arang atau untuk Sama. Masih satu angka untuk Sama, Mas Lami. Kesempatan Firman di sana atau Makmun. Namun sayang terlalu lemah Makmun. Karena ingat sang kekasih mungkin di hati Anda. 10-8. Masih Raka kembali siap tampil lebih baik. Karena Raka betul-betul sosok seorang pemain viral di medsos. Dicoba dibantah Musa di sana. Sayangnya Musa habis-habisan terlalu keras sama sang di luar. 11-8. Gratis mungkin angka karena terlalu sedikit di luar. Masih juga Raka, kita lihat. Ini dia Raka. Raka, Raka. Hebatnya seorang Raka dicoba digagalkan dengan baik. Melainkan seorang Firman. Kembali muncul belakang siapa dia? Oh! Oh, panggilan ke para padamel hajat. Margi panitia hajat di Bumina sibuk. Janten Saparo supaya langsung sumping ke Nugar Masan. Ulah sampai sadayana di lapang olahraga atau napi di sekitar lapang. Sekali ini punten ke panitia hajat anu ngemban tugas di pahajat supados aktif di Bumina pahajat. Ulah sampai ngantungkeun tamu-tamu anu sararumpi. Itu mungkin diperhatosin. Kembali ke lapangan. Oke coy, kita lihat bagaimana kembali Raka akan siap tampil lebih baik. Karena Raka tak kalah hebatnya dengan satu spek indah dimainkan Janset. Dibalas Reksi. Aduh jebret langsung Reksi. Tidak usah banyak kompromi. Boro-boro bola nonohol. Termasuk bernuk digebuk Reksi. Oh 14-8. Boro-boro bal Reksi mah nonohol bernuk. Aduh, ditinggal Reksi. Kok malah mentah? Duaan tadi. Tewak langsung Reksi. Duaan dia jajak. Kudu pakai jersey mane nyekat tahu. Kita lihat bagaimana Reksi dengan tegang luar biasa. Karena betul-betul Reksi adalah sosok seorang pemain viral. Masih kembali Raka, tidak kalah dahsyat hebatnya Raka, Raka, Raka. Semangatnya Raka mencoba buka sayap. Di belakang akan sulit tahan. Di depan pun sama. Aji dan Firman kembali adem. Balasan adem kejam banget. Sayang terlalu keras keluar 15-1 satu weh. Sayang sungguh sayang terlalu sedikit muncul di luar lapangan dan kembali Raka ini Raka, 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 Raka. Hebatnya Raka. Dicoba dibiarkan padahal berhati-hati itu jauh lebih baik dari ceroboh. Sayangnya Raka terlalu kebesaran tenaga mungkin setelah makan bakso 4 mangkok saja. Mari kita lihat bagaimana Aris. Oh maksud kami Firman. Tidak gagal mereka siap sambung dengan baik. Di situ Raka kerja keras dan kembali Diki. Wiketik akan balasan cukup membara. 16-9. 16 melawan 9 di babak yang kedua. Kita lihat bagaimana Diki Purnomo Wijoyo. Diki Purnomo Wijoyo kembali siap tampil lebih baik. Akan coba dibalas dengan baik. Melainkan seorang siap yang dituju nampaknya ada Musa. Maka poin 10-16. Kangen salah jengah, ababil
Injuk eta oge kada disiapkeun. Ababil sareng si Injuk eta oge kada disiapkeun. Urang tingali kini mah langsung digebuk ku Daus. Ditarima ku Raka pasien ku Oji langsung Daus deui. Hebat cece 17 melawan 10. Babak-babak awal kembali dan kedua kita lihat bagaimana dengan kehadiran Pak Haji Pirodo, selamat datang. Apakah kembali akan muncul suspek dibandingkan mereka terjadi akan balas dendam? Makanya angka bertambah 18 melawan 10. Last 2 saja saudara. Hanya 2 angka terpaut untuk habis. Apakah akan bisa dihabiskan muda? Karena betul-betul Daus kita lihat akan coba diterimanya tapi sayang gagal. Angka gratis 11-18. One, two, three, four, orang Inggris bilang siji, loro telu, kesempatan Adang, akan siap Adang, masih Adang, dicoba ditahan kembali dengan baik, siapa dia Raka? Muncul bisa dan Daus! Hebat banget Daus! Last one atau 19. Angka 1 untuk habis babak kedua. Kita lihat bagaimana kembali anak Bisa Aji bukan Reksi, ini dia Reksi. Akan siap Reksi adu gengsi. Dicoba ditahan Aji Purnomo. Dengan tenang seorang Firman. Kasih umpan di belakang. Ada seorang Aris. Penyakit laswan terjadi di mana-mana. Lain ukur di Indonesia. Di Malaya juga ada. Karena Upin dan Ipin ikut berbicara. Selamat pagi Ceko. Selamat pagi Ceko. Kesempatan Cece sudah saya. Akan coba digagalkannya anak-anak dari Wilci akan habislah sudah. Riwayat akhir babak kedua tetap dimenangkan langsung Bijia dengan angka 25-12. Silakan kembali bersalam-salaman sambut ucapan doa. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.